Lomba Video Kreatif Pencegahan Penyebaran Virus Corona tahun 2020. Bapak Kapolda dan Bapak Wakapolda, kami perlu melaporkan bahwa video yang terhimpun, yang sudah terlaksana untuk seluruh jajaran, ini berjumlah 3.147 video. Siap. Dan kemudian video-video yang terbaik dari tingkat Polres itu yang dikirim kepada kita tingkat Polda sebanyak 325 video. Dan kepada para peserta, terutama 3.120 peserta, saya ucapkan terima kasih di seluruh jajaran Jawa Tengah ya yang sudah mengirim. Rupanya setelah kita simak tadi, kalau saya dengan Pak Wakapolda menjadi juri, susah kita nilai. Semuanya bagus, semuanya katanya Pak Kino dikit, bagus semuanya. Acara ini keren banget. Buka baik isum, donar, anak maning, dan tambah keren maning. Ada tambah maning. Oke, ajak lalen, sikit lagi pandemi corona, ajak lalen stay at home, ajak lalen jaga kebersihan, ajak lalen nganggo masker. Masker. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkarya lagi. Thank you, Polda Jateng. Terima kasih banyak untuk Kapolda Jateng atas diadakannya lomba ini. Semoga dengan diadakannya lomba ini, kita juga semua akan lebih aware akan adanya virus COVID-19 ini. Sering-sering diadain lomba-lomba kayak gini ya. Terima kasih banyak, sukses selalu. Terima kasih untuk Polda Jateng khususnya yang sudah membuat acara lomba apa ini? Frog untuk tidak mudik. Kayak kategorinya tidak mudik, pokoknya terima kasih banyak-banyaknya. Nggak nyangka bisa juara satu, dan itu nyangkanya malah masuk nominasi aja udah seneng, malah juara satu. Pokoknya terima kasih buat Polda Jateng ya, sukses. Ucuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Babin. Saat ini saya sedang berada di Polda Jawa Tengah terkait dengan lomba vlog yang diselenggarakan oleh Polda Jawa Tengah. Nah, terima kasih kepada semua warga masyarakat yang telah mengirimkan karyanya. Semuanya bagus-bagus, baik-baik, sampai kita bingung menilainya. Dengan harapan, semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menjadikan kita untuk selalu semangat untuk memutus penyebaran COVID-19. Terus, kemudian mari bersama-sama kita menebarkan virus-virus kebaikan tentunya untuk mencegah penularan COVID-19. Terus, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah ngirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.